ku senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri keladaan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Hebat, anak-anak pintar, anak-anak yang penuh semangat. Jumpa lagi bersama Bunda di sini di ibadah online kita hari ini. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, anak-anak, di dalam situasi kondisi apapun Tuhan selalu ada buat kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi ini dengan pujian Tuhan selalu menolongku.
Sekarang mari kita ke Mazmur. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Haleluya, amin. Jagoan Kristus, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah online hari ini. Lancarkanlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Raja, Gresen anak raja, kita semua anak raja, raja di atas segala raja, itu Tuhan Yesus. Anak-anak, mari bersama-sama Gresen dan Bunda kita mau nyanyi Aku Anak Raja untuk anak raja. Sukacita, kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, telinga, dan mata kalian. Kita akan sebelumnya memuji dengan seperti Yesus. Seperti
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau buka hati kami, buka telinga kami, agar kami bisa mengerti isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau Bunda dandan seperti ini, kira-kira seperti siapa ya? Nah, pasti seorang putri. Kalau putri itu pasti hidup di mana? Di istana, bukan? Kalau di istana itu kira-kira ada apa ya? Ah, pasti makanan yang enak-enak, baju yang bagus-bagus, rumah yang megah. Nah, seperti kita hari ini belajar firman Tuhan, bagaimana Daniel dan teman-temannya hidup di kerajaan Babel. Mau tahu ceritanya? Yuk bersama-sama kita saksikan video berikut. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda, pemimpin pegawai istana itu, memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau-kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada 4 orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka
tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Setelah kalian tadi menyaksikan videonya, kalian tahu kan bagaimana Daniel berasal dari daerah lain, dari daerah yang bukan negerinya, bersama teman-temannya menjadi tawanan dan hidup di kerajaan asing, di negara asing di Babel. Nama mereka pun juga dirubah, seperti Daniel menjadi Belsasar. Nah, dan 3 temannya pun juga diubah namanya ketika mereka ada di kerajaan Babel. Mereka tidak mau mengikuti tradisi atau kebiasaan kerajaan Babel, karena mereka 4 selalu setia kepada Tuhan. Mereka menjaga hati mereka untuk setia kepada Tuhan. Dan terbuktikan anak-anak, ketika mereka hidup di istana, mereka tidak mengikuti kebiasaan atau adat istiadat atau apapun yang dilakukan di istana Babel, karena mereka lebih takut kepada Tuhan. Tuhan bela, Tuhan melakukan sesuatu yang baik bagi mereka. Mereka selalu ditolong oleh Tuhan dan terbukti itu semua. Jadi anak-anak, lakukanlah untuk tetap setia kepada Tuhan, meskipun di sekitar kalian mungkin tidak melakukan seperti itu. Jangan jemu-jemu untuk terus menjadikan Tuhan dalam hidupmu nomor 1. Siap lakukan firman Tuhan hari ini. Nah, aplikasi kita firman Tuhan hari ini. Halo, Panda punya teman si Heru, si Bir. Mereka saling bertanya melakukan kegiatan hari Minggu. Peru, kamu mau kemana Minggu ini? Aku harus sekolah Minggu. Ah, kan masih online. Kata mamaku, aku harus tetap setia meskipun ibadah online jam 9 pagi. Ah, kan masih bisa nanti. Enaknya kita main sepedaan dulu. Nanti setelah kita naik-naik puter-puter naik sepeda, baru lihat ibadah online. Lihat teman-teman sudah siap-siap mau mengikuti kita bersama-sama naik sepeda putar-putar perumahan ini. Tidak, aku harus mengutamakan Tuhan. Aku harus ikut ibadah online dulu, baru nanti aku mau bersepeda bersama kalian. Ah, kalau begitu kami tinggal ya. Kamu sepedaan sendiri nanti. Gak apa-apa, aku nanti sepedaannya selesai ibadah online menyusul. Laporan hari ini dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wah, 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 tidak terasa waktu kita sudah berlalu dan sebentar lagi ibadah ini diakhiri. Tapi anak-anak harus tetap sukacita karena minggu depan kita masih bertemu dalam ibadah online. Ingat ya anak-anak, harus tetap setia kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong ibadah ini dari awal sampai selesai. Bagaimana kami belajar firman Tuhan, bagaimana kami harus hidup baik di hadapan-Mu maupun di hadapan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya apa yang kami lakukan, Tuhan berkenan dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yuk, bersiap, kita akan menerima berkat Tuhan. Buka tangannya ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. Yuk,
Bersama-sama kita ucapkan 5 kepastian hidup. 1. Hidupku dicintai oleh Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara ajaib. 3. Hidupku diberkati tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Kita percaya Tuhan menjadi sumber kesembuhan kita, sumber semangat kita, dan sumber keselamatan kita. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita buat aktivitas. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan ya. Hari ini kita beraktivitas akan membuat bentuk istana. Bahannya dari kertas lipat, lip, gunting, krayon atau pensil warna. Gunting, kertas lipat, membentuk seperti ini ya. Bentuk seperti ini, sebanyak 4. Seperti ini, lalu potong bentuk segitiga, seperti ini. Lalu seperti ini, nanti bisa dipakai untuk jendelanya. Lalu buat atapnya berbentuk segitiga seperti ini. Nah, kita akan mengerjakan. Susun dengan tidak sama ya. Lalu tempel atapnya. Ini dia bentuk istana kita sudah jadi. Tulis ya di sini, istana Babel. Jadi istana Babel kita anak-anak. Selamat mengerjakan dan selalu semangat. Nomor 1. Dari mana asal Daniel dan teman-temannya? Nomor 2. Siapa nama Raja Babel? 3. Bagaimana Daniel dan 3 temannya memperoleh pengetahuan? 4. Bagaimana mereka menunjukkan bahwa mereka takut akan Tuhan? Nomor 5. Apakah Tuhan sudah menjadi yang utama dalam hidupmu? Sebutkan contohnya. Jangan lupa kirim jawaban ke wali kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Semangat ya.